yang terlibat ini bukan terhad hanya kepada yang jabatan agama, tetapi juga lembaga hasil dalam negara dan sebagainya lah. Tadi yang kita dapati di tempat ini, di lokasi ini, ramai yang pengunjungnya malangnya adalah terdiri daripada anak-anak Melayu kita sendiri, dan ada yang diuji kencingnya didapati ada kes habis dadah, ada yang diuji dia punya nafasnya didapati minum arak dan sebagainya. So ini merupakan di antara operasi yang kita lakukan sebagai usaha untuk menentukan bahawa gejala maksiat dan masalah sosial itu dapat kita bendung, dapat kita kawal, dan mungkin akan memerlukan jugalah tindakan pindaan dari sudut undang-undang dan sebagainya supaya boleh lebih berkesan. Ya, saya rasa tempat-tempat yang seperti ini, lesen-lesen mereka sekiranya didapati adanya ambil dadah dan sebagainya, kita mungkin perlu pindah undang-undang untuk membenarkan supaya lesen-lesen mereka dibatalkan dan sebagainya lah. So ini kerana banyak sangatlah kes-kes yang sedang berlaku, kita nampak anak-anak Melayu yang muda-muda yang malangnya terlibat, dan kita ni sebagai satu usaha deterrent dan pencegahan.